Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sobatku semuanya, di video kali ini saya akan menanggapi tentang video kemarin ya, yang masih banyak kegagalan saat melakukan VIP di ORG 2022 ini, Origin Android. Jadi yang pertama ini, kalian itu harus baru install ya, baru install aplikasi Origin ini di Play Store. Jadi belum diapa-apain, baru dibuka saja, baru dibuka ya. Jangan di setting apa-apalah. Lalu yang kedua, kalian download bahan ya. Aplikasi itu ada di link bio Instagram saya. Soalnya saya mau naruh link di sini dihapus mulu sih. Nanti link Instagramnya saya kasih di deskripsi, di link bio ya, jangan lupa bio. Untuk passwordnya ya, nama channel saya ini password, nanti kan di ekstrak itu pakai password. Nama channel saya pakai huruf kapital dan menggunakan spasi. Dan untuk yang ketiga, kalian install aplikasinya. Ketika sudah benar-benar terinstall, itu langsung di update nya itu aplikasi langsung di update. Setelah di update, nah untuk berarti lanjut keempat, setelah di update kalian ikuti tutorial seperti video saya sebelumnya, karena ini masih sama ya, hanya beda di akhirnya saja. Kalian ikuti tutorial, lihat video sebelumnya. Nah ketika kalian di video sebelumnya itu sudah mencapai titik ini ya, titik untuk mau melakukan penginstalan aplikasi Origin ini, berhenti dulu ya, karena sampai sini beda tutorialnya. Soalnya sampai di sini cukup kita masuk ke pengaturan dulu ya, masuk ke pengaturan. Kita nonaktifkan Google Play Protect ini ya, di nonaktifkan sementara aja, sementara di nonaktifkan. Lalu ke aplikasi dan izin pengelola aplikasi, kita cari Google Play Store ya di sini. Google Play Store. Di sini klik hapus data ya, dihapus data Google Play Store-nya. Lalu kembali lagi ke yang tadi. Kita tutup saja. Lalu ini diklik ya, diklik. Copot pemasangan. Copot. Hapus ya. Oke. Lalu klik install. Lalu buka saja aplikasinya. Nah, untuk sampai di sini ini agak beda sedikit ya dari yang kemarin. Yang kemarin kan ketika klik beli fitur lanjutan di sini nih. Di sini sudah terceklis semuanya. Untuk kali ini kita harus ngeklik nih VIP pengguna ini, yang paling atas kita klik. Nah, di sini kita checklist duanya. Dua-duanya di checklist lalu klik ya. Langsung checklist semua tuh. VIP user sudah checklist dan lihat logonya. Wah, nggak blur koi. Nah, tuh. Untuk uji coba langsung load set nih, sudah bisa load set. Saya akan load set satu set sebentar. Nggak blur. Nah. Ini sudah masuk set ya ini ya. Dan coba diputar. Ini setnya udah beda ya, dari bawaannya. Nah, untuk tutorial kali ini cukup segini saja. Semoga kalian semua berhasil. Oke. Kalau sempat ya ditekan dulu like-nya. Wassalam.